Indonesia encourages Indonesian micro, small to medium sized businesses or MSME products to enter the Umrah and Hajj market in Saudi Arabia to boost the economic benefits, promote growth of small businesses. Indonesia is one of the largest countries that dispatches Umrah pilgrims to the Holy Land. On average, there are around 1 million Indonesians who go to Umrah every year. This number is expected to continue to increase to 5 million people, alongside Saudi Arabia's economic improvements and infrastructure developments provided by the Saudi Arabian government. The Indonesian government is now working on promoting local micro, small to medium sized businesses or MSME products into the Umrah market in Saudi Arabia. Setiap Jamaah umroh kita mestinya dibekali dengan dampak terhadap uh, peningkatan penggunaan ekonomi kreatif di uh, Saudi yang sekarang merupakan suatu pasar yang sangat besar. Jadi uh, kita ingin juga bahwa rantai uh, nilai tambahnya, rantai uh, pasok ini uh, dikontribusikan uh, oleh para UMKM-UMKM Indonesia karena UMKM Indonesia jumlahnya 64 juta. Kita harus naik kelaskan mereka dan salah satu pasar yang sangat identik dengan pertumbuhan itu ada di timur tengah termasuk di Saudi Arabia Indonesia hopes that the MSME local products will be also favored by Umrah pilgrims from other countries. There are more than 6 million Umrah pilgrims coming from various countries every year and this number is expected to continue to increase. Mungkin dari segi apa penyediaan bahan makanan ya kemudian mungkin keperluan-keperluan selama ini apa yang yang biasa dimanfaatkan oleh turis ya katakanlah misalnya barang-barang yang biasa di apa ...dikonsumsi oleh para turis di sini untuk dibawa... ...mungkin juga buatan Indonesia kan bisa. Walaupun nanti labelingnya boleh saja. Kan tidak uh, agak mengherankan juga akan nanti ya... ...nanti misalnya buatan Indonesia dibeli oleh orang Indonesia. Di sini gitu kan. Tapi saya kira akan sangat berbeda kalau misalnya... Uh, ...buatan orang Indonesia di, dijual di sini, tapi untuk konsumsi orang-orang sini. Andai kata orang Indonesia pun termasuk yang ikut membeli, kita akan kita bisa memperoleh info, bisa memperoleh manfaat ekonomi ya bagi mereka yang mengerjakannya di Indonesia. Gitu. After the pandemic, Saudi Arabia is trying to increase the number of Umrah pilgrims by providing a number of ease and restrictions, such as visas, length of stay, and number of other facilities. Hopefully with the ease and restriction, travel continues to grow.